إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد هذرين قوم مسلمين جمع سيدان جمعة يوم dirahmati oleh Allah الله سبحانه وتعالى Puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta para keluarganya, wasahbihi wasallama tasliman kathira dan para sahabatnya wasallama tasliman kathira. Ikhwatul iman, rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib kembali mengajak seluruh jamaah untuk bersama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud kata Allah Subhanahu wa taala seraya memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang mesti dicontoh juga oleh seluruh umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la tatghaw. Ai kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqim maka beristiqamahlah. Ai fastaqim kama umirt. Ai beristiqamahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau telah diperintahkan. Wa man taba ma'aka wa la Dan juga orang-orang yang bertaubat bersama denganmu, orang-orang yang telah beriman bersama denganmu. Wa la Dan janganlah engkau melampaui batas.

menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu untuk disampaikan. Wastaqim dan beristiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Ikhwatal iman rahimanillahu wa Berdasarkan ayat ini disebutkan oleh ahlul ilmi bahwasanya istiqamah yang dilakukan oleh seorang yang beriman. hendaklah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena perintahnya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristiqamah sebagaimana dia diperintahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini para ulama menyebutkan berbagai macam definisi pengertian tentang makna dari kata istiqamah yang maknanya meskipun berbeda-beda maka dia saling melengkapi satu sama lain. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan menyebutkan sebagiannya. Di antaranya yang disebutkan oleh Sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau ketika ditanya tentang makna atau definisi dari kata istiqamah, maka beliau mengatakan al-istiqamah ala tushrik billahi Istiqamah itu adalah engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah pondasi dari istiqamah. Maka tidak ada yang namanya istiqamah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Kalaulah seseorang konsisten sebagaimana para ulama mengartikan secara bahasa dari kata istiqamah itu adalah luzumu syai' wal istimraru alaih. E dalam bahasa makna dari kata istiqamah adalah seseorang berpegang teguh dengan sesuatu dan konsisten di atasnya. Ada orang yang dia konsisten melakukan satu kebaikan. Sering berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, menyambut dan memuliakan tamu, memberi makan orang fakir miskin dan lain sebagainya. Namun kalaulah semua itu tidak didasari atas dasar tauhid, maka semua itu akan menjadi sia-sia. <tuh> Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasib salah seorang yang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Dialah Abdullah bin Judaan. Abdullah bin Judaan ini adalah sepupu dari bapaknya Abu Bakar. Artinya masih sepupu kakeknya induk ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Memberi makan kepada orang yang dia kenal ataupun yang tidak dikenal yang semuanya bertamu ke rumahnya. Maka ibu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Judaan kana yaf'al wa yaf'al wa kana yakri dhayf." Eh wahai Rasulullah Abdullah ibn telah melakukan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Dan dia pula memuliakan tamu. Hal yanfa'uhu Apakah itu semua bermanfaat baginya? Maka kata Nabi SAW menjawab pertanyaan istrinya dengan mengatakan, Qala la. Innahu lam yakul yauman rabbir filli kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidaklah bermanfaat untuknya karena dia sama sekali tidak pernah mengatakan ya rab ampunilah kesalahan-kesalahanku di hari kiamat. Artinya dia belum pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya dan yang paling besar adalah dosa syirik. Maka tidak ada keistiqomahan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dibangun di atas at-tauhid. Maka begitu juga ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa suatu ketika Adi bin Hatim At-Tai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal orang tuanya. Orang tuanya yaitu Hatim Al-Tai yang juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Namun ketika kedermawanannya itu tidak dibangun di atas tauhid, maka saat dia bertanya ya Rasulullah, Abi kana yasil rahim. wahai Rasulullah, ayahku dahulu orang yang sangat pandai menyambung hubungan kekeluargaan dan dia telah melakukan kebaikan yang telah ia lakukan Eh Apakah dia mendapat bagian dari perbuatannya itu maka kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya beliau mengatakan la. kata nabi tidak Innahaka innahu kana yatlubu syai'an fa asaba. E kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ayahmu dahulu mencari sesuatu dan dia sudah mendapatkannya. Apa yang dicari oleh ayahnya dahulu? Yaitu dipuji oleh orang banyak dan itu sudah dia dapatkan. Artinya dia tidak pernah mengharapkan rahmat, tidak pernah mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa taala yang mana harapan ini tidaklah dapat dibangun kecuali di atas keimanan dan tauhid. Maka ikhwah al-iman rahimanillah wa iyakum. Rukun yang pertama daripada istiqamah itu adalah bahwa keistiqamahan kebaikan yang dilakukan mesti dibangun di atas tauhid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu saat ditanya tentang istiqamah, beliau mengatakan Allah tusyrik billahi syai'a. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sahabat yang mulia ketika ditanya tentang makna dari kata istiqamah maka beliau mengatakan antukhlisal 'amala lillah kata Utsman bahwa istiqamah itu adalah dengan engkau memurnikan amal kebaikan yang kamu lakukan hanya mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya setelah seseorang beriman bertauhid memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih saat salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kata sahabat yang mulia. Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan ibn Abdullah Beliau mengatakan, Ya Rasulullah sampaikan kepadaku di dalam Islam. Sesuatu yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim." Eh aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah. Ya artinya maka bangunlah pertama kali yaitu atau tauhid keimanan pokok-pokok keimanan maka mesti ditegakkan terlebih dahulu. Baru kemudian setelahnya maka tidaklah dia melakukan satu amalan melainkan dia niatkan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah seseorang telah bertauhid namun saat melakukan amal saleh yang dia harapkan hanyalah pujian dari manusia atau yang dia harapkan hanyalah pandangan dari sebagian manusia dan yang semacamnya maka amal saleh yang dia lakukan tidak akan menjadi manfaat baginya bahkan akan menjadi malapetaka baginya di hari kiamat wala haula wala quwata illa billah Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan awwalu awwalu ma yuqda yaum al-qiyamati thalatha awwalu nas yuqda yaum al-qiyamati thalatha eh yang pertama kali yang pertama kali dihakimi dan dibalas amalannya di hari kiamat ada tiga golongan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awalan rojulun ustushid. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di medan perang. Fautiyabihi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka didatangkan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Faarafahu ni'amahu faarafahah. maka diperlihatkan kepadanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepadanya saat di dunia faqala lahu maka dikatakan kepadanya madza amilta biha? eh dikatakan kepadanya apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat tersebut faqala ya rabbi qataltu fika hatta stushidtu. orang ini mengatakan wahai rabbku Sesungguhnya aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Qala Allah mengatakan kamu berdusta. Dalam riwayat yang lain. Malaikat pun mengatakan. Eh kamu berdusta. Innama fa'alta thalika, thalika yuqala jari waqad Eh sesungguhnya kamu melakukan itu supaya dibilang pemberani dan sudah dibilang. Supaya dibilang pahlawan dan sudah dibilang. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan dia eh diperintahkan malaikat untuk membawanya maka diseret ia sampai ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam wal Kemudian yang kedua, yata'allam ilma wa Qur'an. Dan yang kedua adalah orang yang belajar menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an. bihi, kata Nabi, maka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ni'amahu maka diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya saat di dunia dan dia pun mengenalinya. Fakala qala madza 'amilta dikatakan kepadanya apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat tersebut maka orang ini pun mengatakan qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu ya orang yang kedua ini mengatakan aku belajar mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membaca alquran karenamu ya Rabb. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kathabta. Dalam riwayat yang lain malaikat pun bersaksi kathabta. Innama fa'alta thalika liyukala alim. Wa al-Qur'ana liyukala qari' wa eh, sesungguhnya kamu mempelajari ilmu supaya dibilang, dibilang orang, yang, orang yang berilmu. Kamu membaca Al-Quran supaya dibilang orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan itu sudah dibilang. Summa umirabihi. Fasuhiba ala wajihihi hatta ulqiyah finnar. Maka diperintahkan malaikat membawanya. Diseret orang tersebut. Dan dilemparkan ke dalam neraka jahannam Dan yang ketiga. Rajulun wassa'allahu lah. Wa a'atahu min asnafil malikullih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang ketiga adalah orang yang Allah lapangkan baginya rizki dan Allah berikan kepadanya dari berbagai macam harta. kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan nikmatnya ketika di dunia dan dia pun mengenalinya. Maka dikatakan kepadanya apa yang sudah kamu lakukan dengannya? Faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa wa anfaqtuhu fika wa illa wa anfaqtuhu fiha lak eh kata orang itu ya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah aku tinggalkan satu jalan yang engkau sukai aku infakkan harta di dalamnya melainkan aku infakkan hartaku di jalanku di jalan itu karena ya rab maka Fakala inna ma faalta. Kala Ya Allah mengatakan kamu dusta. Dalam riwayat yang lain. Malaikat pun mengatakan kathab. Inna ma liqala jawad wa Eh sesungguhnya kamu melakukan itu supaya dibilang. Dibilang orang yang dermawan dan sudah dibilang. Thumma umira bihi. hatta Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeretnya. Maka diseretlah ia dan dilemparkan ke dalam neraka jahannamul ayazubillah. Ikhwatal iman, rahimanillah wa iya Inilah gambaran ketika satu amalan yang zahirnya adalah amal saleh, namun seseorang melakukannya ternyata mengharapkan selain daripada pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya amalan tersebut hanya akan menjadi malapetaka baginya di hari kiamat kelak ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita keimanan yang sempurna serta memudahkan bagi kita untuk mengikhlaskan memurnikan niat kita dalam setiap amalan kita semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu <-tuh> huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اخوه الايمان رحم الله واياكم Adapun yang ketiga di antara definisi yang disebutkan oleh ahlul ilmi di antaranya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang istiqamah kata Allah innalladzina qalu rabbuna sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa rabb kami adalah Allah kemudian dia beristiqamah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-istiqamatu an al-amri wal nahi wa la al-thaalib. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya istiqamah itu adalah seseorang beristiqamah. Eh hendaklah engkau beristiqamah di atas perintah dan larangan dan janganlah engkau berbuat licik seperti liciknya seekor rubah ikhwatal iman rahimanillahu wa dalam hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa istiqamah yang benar adalah seseorang beristiqamah di atas perintah dan larangan kalau tadi ya seseorang mesti membangun amal solehnya di atas tauhid dan juga membangun amal soleh yang ia lakukan dengan memurnikan niat semata-mata menghadapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adapun Umar bin Khattab maka istiqamah yang dikatakan oleh beliau seseorang beristiqamah di atas perintah dan larangan artinya berpegang teguh dengan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya begitu juga menjaga batasan-batasan yang telah dilarang oleh Allah dan rasulnya dan ini adalah hakikat ketakwaan. Ikhwafillah ayyakum. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ahli ilmi ketika mendefinisikan ketakwaan. Ada yang mengatakan bahwa takwa itu adalah Anta'amalabita'atillah Eh engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah tarju Allah Eh, di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala sedang engkau mengharapkan pahala darinya. Orang bertakwa yaitu melakukan amal ketaatan di atas cahaya. Artinya di atas ilmu. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini betul-betul yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa Ustaz mesti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, karena kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan maka, amalan tersebut akan tertolak nggak diterima mau kita melakukan satu amalan namun ternyata amalan itu nggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala udah capek-capek gitu kan? udah berkeringat lelah lelah tapi ternyata amalan yang dia lakukan tidak ada pahalanya ya Subhanallah padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan jauh 14 abad yang lalu. Hendaklah seseorang tidak mengadang-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada perintahnya dari beliau. Bahkan secara tegas Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan yang orang-orang yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW Alaihi Wasallam maka amalannya itu tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa eh barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara kita dalam urusan kita maka hal itu tertolak begitu juga dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna eh barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum Maka dalam hal ini hendaklah berpegang teguh. Kita semua berpegang teguh dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka seseorang akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan mengatakan ihfazillah yahfazka. Ijaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Eh, yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan oleh Al Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu taala, eh jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah batasan-batasan agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Menadali, dalam hadis qudsi, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Man 'adali waliyan faqad Kata Allah, "Barangsiapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya." <tuhuhu> Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan atasnya yazalu Dan hambaku itu masih terus saja mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah tambahan. Sampai aku mencintainya. Kata Allah, Kalau aku sudah mencintainya. Fa'kuntu sam'ahu Aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat wa rijlihi allati yamshi biha dan menjadi kaki yang ia gunakan untuk melangkah wa yadahu allati yabti menjadi tangan yang ia gunakan untuk memegang mengambil wala insalani la utiyanna kalaulah ia meminta kepadaku niscaya aku berikan kepadanya wala inista'adhani la u'ayadhanna kalaulah ia meminta perlindungan kepadaku niscaya akan aku beri perlindungan ikhwatal iman rahimanillahi wa iyyakum ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang ingin diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat beristiqamah di atas jalan yang lurus hendaklah seseorang menjaga kewajiban kewajiban yang telah Allah wajibkan atas dirinya. Kemudian dia pun terus mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Kalaulah Allah sudah mencintai diri hamba tersebut, maka semua anggota tubuhnya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kemudahan kepada kita semua untuk dapat beristiqamah di atas jalan agamanya yang lurus sampai kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling baik dan husnul khatimah amin amin ya rabbal alamin innallaha wa malaikatahu yusalluna alannabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة